Yo yo yo, assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay guys, hari ni aku nak buat vlog. Aku nak buat sambal ikan bilis dengan sotong celup tepung. Tapi aku nak ayak so benda ke set-set demo. Bahawasanya channel ni adalah bukan channel masak ke deh. Tapi channel ni hanyalah sekadar hiburan dan perkongsian aktiviti hari aku, contohnya macam masuk gitulah ke. Contohnya ikut akulah nak buat apa pun aku share dengan sesek awak. Biar sesek awak tu terhibur. Bukan super channel yang khas channel masak ke, bukan. Ni channel macam-macam aku buat vlog, macam-macam rutin hari aku buat berlaku. Jadi kalau ada kekurangan, contohnya kekurangan aku perkongsi tentang bahaya-bahaya hak agak aku nak buat tu, aku minta maaf lah deh. Sebab ya suka-suka je. Aku buat sambal ikan bilis ke, aku buat gapo-gapo tu yang berkenaan masak ke tu, aku buat suka-suka je. 2 hours later. Kalau ada gapo-gapo nak komen, boleh komen bawah deh. Komenlah gapo-gapo pun kalau ada kekurangan ke, penambah baik ke deh. Silakan komen di bawah. Tak apa. Saya akan balas komen-komen saya awak. Kalau nak tanya gapo pun, boleh tanya. Silakan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Tanpa melengah-lengahkan masa, jom kita ke sesi seterusnya, iaitu sesi memasak. Harap korang enjoy deh. Enjoy dan terhibur. Sama itu. Jom kita pergi ke dapur. Yalah, sebab nak masuk tu kena dapur. Ada kau masuk ruang tamu. Balik dia. Jom. Inilah antara bahan-bahan dia. Lada gede ni. Lada besar. Oh, bawang besar, lada kering. Bawang putih. Petai. Yang petai saya sama. Ada lada. Ni apa ni? Sotong celup tepung. Lada kering, bawang besar, bawang putih, satu lagi petah. Ha, tu petah. Alah ni tengah duk proses kupas-kupas kulit bawang dulu. Beres kau? Ni sotong ni nak buat sotong gede ni. Nak buat sotong celup tepung. Ha, sotong ni sotong segar ni. Ada telur. Kacik ya? Kasar kali. Gare. Belacir. Lada burung tu. Lada kering, lada besar. Lada besar. Sedikit lagi nama tu. Dan sedikit Ajinomoto. Lepas letak belakang behe-behe tu. Kita blend. Buah sikit. Get ready. Lepas tu kita panaskan minyak untuk menumis bahan-bahan itulah. Kita panas minyak dulu, lepas tu kita masuk behe-behe dulu. Kita nak goreng ikan bilis. Sosong siap dah. Okay guys, ni ikan bilis. Ni baru pas masuk ni. Nak letak dalam kuali tu. Goreng sehingga dia garing. Okay, ni untuk bahan-bahan untuk buat apa? Ikan celup tepung lah. Yang sotong celup tepung. Apa bahan-bahan dia, Pia?
gandum, tepung, gandum. Batu ni dia ni. Air kapu. Ni. Sebut bunyi. Telur dua butir. Batu. Inilah antara bahan-bahan dia. Okay guys. Boy. Oh, tak lama dah nak siap, tak lama dah. Goreng sehingga garing. Agak-agak nampak garing juga boleh lah. Letak apa dia punya sambal tu. Bahan-bahan kita buat tadi tu. Kalau kita blend tadi tu. Orang tak? Okey, kita letak telur dalam tepung. Lepas tu seterusnya kita letak air sikit. Gitu. Awak pandai awak? Pandai. Kita kucai-kucai dia. Kucai mas dia. Gitu? Sabar dulu. Tambah lagi sikit lagi, hai. Okey, kita kacau-kacau lagi. Itu kena kacau dia tu siapa jadi kan? Sebati tidak kerang. Sebati, apalah tu sebati. Tidak kerang. Dan sesuai untuk membalut sotong tu lah. Okey, lepas tu kita masukkan air kapur ke dalam tepung tu. Go. Okey, sekarang sudah tiba waktunya untuk mengangkat ikan-ikan ini. Hei. Okey, lepas kita kocak-kocak jadi cair gini, kita letak garam pula. Haa, kita letak garam situ duduk. Lepas tu kita letak gede tu, lalai kunyit. Serbuk kunyit dengan berapa sudu? 3 sudu. Okey, mari kita kocak. 1, 2, 3. Sapalah dia sebati. Kita kucar-kucar dia. Bangun dia pun nak naik dah ni. Jadi bosku, jadi gila tak jadi. Bagi A ni bo. Okey, anak udah buat ni. Cek suhu. Tak buat ni. Tak ada pun nak buat. Lah ni proses masuk tak. Oh, mulai tak dia. Okey guys, lepas kita masuk petah tu kita kacau-kacau-kacau sikit. Kacau-kacau dia. Lepas tu tok gula sikit. Bau dia. Lepas tu kita kacau. Okey, ni kita letak dah ikan bilis dalam gun ni. Dalam bahan-bahan dia. Untuk kucang-kucang. Untuk kacau dia. Okey guys, tambah ikan bilis. Dah siap dah. Hampir masak. Bahasa luar hampir masak. Bahasa Kelantan kan dah siap dah. Ini adalah menu utama kami untuk berbuka puasa.
antara menu utama lah ni. Okay guys, sambal ikan bilis kita siap ada. Sedap bos. Gau-gau dulu sotong celup tepung tu. Okey, kita tunggu minyak ni panas dulu. Panas kita masuk sotong di celup tepung ni. Ya. Okey, kita letak sotong tu dalam minyak panas untuk digoreng. Kita duduk. Jadi ni bosku. Jadi, hak mana tak subscribe lagi tu? Dah subscribe lah bosku. Subscribe itu gratis. Tak perlu bayar satu sen pun. Lepas tu nak tunggu siap ni. Kan? Nak cek dia siap. Tunggu siap dia. Kuning ke kuning. Oh, kuning ke kuning dulu lah. Baru boleh hakak dia. Okey, beginilah cara-cara untuk membuat sotong celup tepung. Kalau tak jadi sia-sia lah ni, tapi tetap jadilah. Sotong celup tepung nak siap dah. I am the Superman. Tentren. Nak siap dah tu. Okey, sotong sudah siap untuk dijamu. Okey guys, inilah makanan-makanan untuk berbuka puasa. Itu yang paling penting, sambal ikan bilis. Sotong celup tepung. Okey guys, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.